Ingat, sebelum nonton video ini, jangan lupa. Hah? Iya, Sherin. Kind and mild and important. I am beautiful. I am perfect. Mommy's fat. Eh, Sherin? Halo, papi pulang nih. Papa? Happy birthday to Dada! Lah, kok happy birthday sih? Papi kan gak ulang tahun, Sherin. Ya ampun, Sherin. Wow, bro minum susu ya? Suka nih ya sama susu. Because I like you. Why? Why, Brian? Because it's so sweet like a candy. Oh my God, Brian udah pinter banget ngomongnya ya. Kalau gitu, papi punya hadiah nih. Tada! Baju Superman. Gimana? Brian suka nggak baju Superman-nya? Kok Batman sih? Itu Superman, Brian. Superman, bukan Batman. Okay, that's my Batman. I'm Batman. Terserah Brian ya di sana. Tapi nanti papi beliin ya baju yang Batman. Tenang aja, Brian. Pasti punya. Hai guys, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi investasi yang bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Nah, aku sudah berinvestasi di Binomo kurang lebih 3 bulan dan sekarang aku mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini aku pilih naik, guys. Dan aku invest 700.000, guys. Oke, kita tunggu ya. Yes, berhasil, guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal mulai $1 atau 14.000 aja, kamu berpotensi mendapatkan income tambahan. Oke, sekarang aku mau kasih lihat ke kalian histori penarikan uangnya, guys. Kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Nah, ini dia histori penarikan uangnya ya, guys. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo, harus berumur 18 tahun ke atas ya, guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya. Jadi, modal kalian bisa berisiko. Khusus buat kalian para not first, aku ada kode promo nih, yaitu AZAR3, ASAR3, untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link di description box di bawah ini ya. Sherin, jangan seram-seram air gitu dong. Mami kena nih. Sherin! She's dead. Kring, 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 kring. Misi paket. Paket nih, paket. Ada paket. Waduh. Mak, tunggu, Mak. Misi paket. Tunggu sebentar, apa sih? Bacot banget. Lama banget duduk di depan juga. Papi,
Hei, siap gerak. Apaan tuh? Apaan sih? Ambilin paket mami. Kukira apa? Lah, Kang paketnya mana? Kok ngilang? Oh, ini dia. Pasti Kang paketnya kelamaan nih nunggu, makanya kabur dia. Ketemu mami beli barang apa ya? Segede gaban gini. Aduh, anak-anak mami, yang banyak ya makannya. Biar unyu-unyu, biar sehat. Anak mami mau sekolah nih. Semangat ya. Ingat, jangan nakal. Nanti guru kalian bisa depresi. Ya udah mami, kita berangkat dulu ya. Mami jaga rumah. Dah, muah. Ini paket dari siapa? Perasaan mami enggak ada beli paket deh. Ah, buka aja ah. Ah, ini siapa yang kirim BH? Wah, itu siapa tuh? Itu tuh twins. Bro, tumen-tumenan lo nganter itu. Biasanya kan istri lo. Istri lagi sakit bro, makanya gak bisa nganter dia. Hah? Sakit? Sakit apa bro? Ya ampun, kok bisa? Gak tau lah bro, dari kemarin kayak mual-mual gitu, pusing kepalanya, gak tau deh. Hah, aku tahu tuh penyakitnya apa. Apa bro? Kayaknya sih ya, itu bakal punya adik. Ya kayaknya. Apa? Punya adik? Yang bener aja bro Ardo. Itu aja masih kecil. Kalau beneran punya adik, oh my god. Gak apa-apa lah bro, kan banyak anak punya rejeki, disyukuri saja. Jeng, gimana nih hobi aku Jeng? Udah kece kan? Beh, gak usah ditanya lagi. Kece badai. Kece banget bun. Kayak lonte. Aduh, kece habis. Lonte. BTW, emaknya itu kemana? Kok tumben dia gak ikut? Katanya sih ya, dia sakit Jeng. Gak tahu deh sakit apa. Sakit? Kok tumen banget dia sakit? Bisa-bisanya. Eito, ibu kamu beneran sakit ya? Kalau gitu pulangnya bareng sama Sherina aja ya, sama twins juga. Mau gak?
Aduh, duduh. Kamu sakit apa, Jeng? Kamu pucat banget, sumpah. Udah kayak mayat tau gak sih? Kenapa kamu sebenarnya? Duh, panjang deh ceritanya, Jeng. Ayo, masuk ke dalam dulu. Tepin si koin. Kuah, rata kau. Rata kau. Jadi, lu sebenarnya kenapa sih? Gak tahu deh nih, Jeng. Dari kemarin mual-mual, pusing, perasaan gak enak. Eh, kok bisa sih? Gak tahu deh. Eh, apa jangan-jangan dirimu... apa aku hamil ya, Jeng? Hah? Apa? Hamil?